Gor vs Brody, siapakah yang akan menang di antara mereka berdua adalah hero terkuat di Magic CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Oke, di video kali ini aku akan menggunakan hero perkutut ini ya teman-teman. Biasa disebut dengan Auto Skill 2. Kenapa lebih memilih Auto Skill 2 bang? Ya karena lebih enak aja. Soalnya skill Auto ini kan ngumpulin mirror gitu kan. Jadi kalian gak usah ngumpulin banyak-banyak hero legend, cuma cukup satu aja, terus ketambahan mirror lagi kan totalnya jadi 8. 8 kalau kalian dapat hero legend 1 berarti totalnya 9 auto bintang 3. Soalnya autos itu sekarang jarang kena ban gitu loh cuy. Kebanyakan itu yang di ban itu malah Vale. Vale sejak season dulu itu juga sering kena ban sampai sekarang sih. Soalnya nyeselin banget itu. Masa ya di early game sudah dapat harga 4 gitu. Wah, ngeri kali, sudah bisa gendong-gendong tim gitu. Pokoknya kalian kalau pakai autos ini harus cepat-cepat ngeroll, tapi ngeroll juga ada batasannya cuy. Beratnya kayak harga-harga satu ini kalian ambilin semua aja. Nanti kalau sudah bintang 2 habis itu jual gitu terus cuy. Tapi kalau bisa itu ya, kalau bisa itu goldnya jangan sampai 10 ke bawah. Terus jangan sampai 20 ke bawah, itu paling bagus, bagus-bagusnya cuy. Soalnya harus nyantai dan cepat, gitu kuncinya. Terus pokoknya jangan terburu-buru untuk up hero gitu aja, terus nyantai. Nah nanti ketika kamu sudah mentok gitu mirrornya, nah sudah dapat 7, itu terserah kamu mau up mau segala macam, terserah kamu. Yang penting kalian harus dapat hero legend 1, gitu aja cuy. Nanti kalau hoki juga dapat mirror di buff itu atau enggak di pemilihan item-item itu loh cuy. Oke, di sini aku rencananya mau buat Astro cuy. Karena Astro itu di kasih ke hero legend siapa aja sudah pasti auto win cuy. Walaupun Minotaur itu kan sudah Astro, itu dibuat hyper besakinya enggak ngotak cuy damage-nya cuy. Tapi yang kalian tahu harus bintang 3. Siapapun hero-nya legend ketika bintang 3 besakitnya enggak ngotak cuy. Oke, lawan siapa ini? Oh, dia pakai Selena cuy. Tapi ini harus bisa menang early game sih. Soalnya main autos itu utamain hyper dulu cuy. Tapi ya enggak usah kayak harga mahal-mahal gitu kan. Seadanya aja. Hypernya kan seperti Chou. Chou itu kalau sudah bintang 2 dikasih hyper, wah mantap sekali cuy. Nah, di sini ada Astro, langsung aja dipilih. Ini untuk sementara dulu kita hiperin Pance dulu cuy. Soalnya cowok gue baru bintang 1, ini nggak bisa gendong. Sekali skepet juga mati cuy. Oke, kita lihat apakah mampu melawan Mia bintang 2. Mantap sekali, lance gue langsung ke arah Mia cuy. Ayo Pance, ulti dong, trot, nice. Ayo, bisa nggak, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa guys, tenang aja guys. Masih bisa cuy, masih aman berarti cuy. Di sini ada Karina, oke. Kita kumpulin harga satu dulu aja cuy. Berharap di sini ada hero legend. Ayo monton, kasih gue hero legend, aduh. Di sini ada buku ya cuy, jangan diambil dong bukunya dong, wei buta map dong, wei buta map buta, tuh. Oke, kita ambil ini aja cuy, biar ada tebel-tebelnya sedikit gitu cuy. Ayo monton, ada gacor satu biji, nah mantap sekali monton. Oke, di sini cuy kita sudah bintang 2 dan ini juga alpha. Tapi Alpha, bentar dulu, ini buat gendongan kayak gini aja nggak sih? Berarti kita sudah mulai hiperin cowok kayak gini dulu cuy. Nah, Astronya lupa kayak gini. Terus ini apa yang kurang ini? Ini sih, bentar dulu, seharusnya kayak gini cuy, biar ada keras-kerasnya sedikit gitu cuy. Oke, sudah mantap ini. Kita lawan siapa dulu ini? Oke, kita lawan Tars. Di sini dia memakai hyper one one nice itu cuy. Ayo cuy, lihat damage-nya cuy cuy. Cuy itu kalau early game itu menurut aku sakit karena sekali skepet itu sekarat cuy.
Nah, lihat aja tuh. Nah, di sini lihat Chou melawan itu Akai itu sangat keras sekali. Apakah kita bisa menang? Ayo, skepet dong, skepet dong, skepet dong. Nah, aduh, ada immortal coy. Aduh, kita kalah nggak? Aduh, sairi coy. Tapi nggak apa-apa ini. Tapi nggak apa-apa. Kita pertahanin gold aja coy. Di sini ada Alpa. Kita ambil dirut, kita tukar kayak gini. Alpanya kita buang aja coy. Nah, ini nanti ada order kita ambil sama Akainya nanti. Habis ini coy, kita ambil coy. Oke, di sini kita melawan siapa lagi nih? Ada Pale. Gue kira tadi Pale gak lolos cuy, ternyata lolos ini. Ayo coy, nah sekali skepet coy. Menurut aku sih sudah sakit, tapi kalau bagaimana kalau coy itu dibuat elemen gitu cuy, elemen terus stun aktif gitu, enak gak ya? Soalnya biar ulti-ulti terus cuy. Nah, kelihatannya mantap itu, boleh dicoba di nanti cuy. Oke, di sini apakah cowok kita bisa menang? Aduh, kalah cuy. Tapi nggak apa-apa ini, nggak apa-apa dulu cuy. Yang penting kita bisa nabung. Di sini ambil aja semua, nanggung soalnya kalau satu-satu. Nah, di sini ada warrior base. Wih, bentar dulu, kita roll dulu cuy. Ada blessing astro, mantap sekali, langsung aja ini kita ganti kayak gini aja, terus kita jual ini cuy, enggak butuh ini. Ada lagi nih bintang 2, kita jual lagi cuy. Enaknya main kayak gini cuy, bintang 2 jual, bintang 2 jual, bintang 2 jual cuy. Cuma gitu aja, sesimpel itu, tiba-tiba hero legend bintang 3. Nah, itu yang diharapin pakai autos cuy. Nah, di sini sudah penuh, kita dapat mirror 1. Nah, berarti masih kurang 6 lagi ini teman-teman. Di sini ada item ini, ambil glowing enggak ya? Kenapa ambil glowing bang, padahal enggak ada yang magic power. Nah, ini harus persiapan dulu cuy, persiapan dulu sebelum membantai, kita harus persiapan dulu. Di sini warrior basing menurut kalian enak atau di roll cuy? Nah, kita dapat premium client cuy. Di sini enggak ada yang menarik kecuali rock solid, tapi kita ngambilnya harus santai dulu aja. Kita nunggu darah kita sekarat dulu cuy, baru kita ambil biar kita dapat slot. Nah, di sini ada blessing tapi enggak guna cuy. Ini mau gue kayak gini aja dulu, enggak, bentar dulu cuy. Di sini ada banyak sekali yang harga 1. Di sini ada Vexana kok muncul di pagi hari cuy, enggak diundang muncul itu. Kita lihat dulu ini apakah kita bisa menang, soalnya early game-nya sudah habis cuy. Ini sudah saatnya kita merintis, ngumpulin mirror 2 biji, habis itu dapat hero legend di Facebook cuy. Itu sudah sangat mantap. Oke, di sini kita kalah. Di sini ada 3 hero murah. Nah, kita tunggu dulu cuy, habis itu kita ambil kayak gini aja biar nggak hilang. Di sini kita santai dulu aja. Di sini ada Vale, mantap sekali, kita jual. Terus ada siapa ini, Zack sama itu kita. Nah, jual lagi cuy. Padahal main kayak gini enak, cuma padahal tinggal bintang 2 jual, blessing bintang 2 jual. Nah, gitu aja sudah cukup cuy. Nah, kayak gini kita langsung aja gas aja nih. Ada Alpha, langsung gas aja nih. Ini kurang satu lagi loh cuy. Bentar dulu. Bentar dulu, kita santai dulu. Kurang satu itu sudah sangat 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 santai. Sudah pasti cuy. Di sini kita lihat dulu lawan kita cukup menyala-nyala, apakah kita bisa menang. Walaupun kita kalah, tapi kita harus nunggu Facebook cuy. Berharap ada hero legend. Tapi kalau nggak ada ya kalian harus santai dulu aja. Harus nunggu, harus sabar dulu. Montun nggak siapa. Di sini kita kalah, darah kita masih 41. Nah, di sini ada Angela, langsung aja kalian ambil. Di sini ada Karina lagi, langsung aja dong mirror, dapat satu lagi dong. Nah, berarti sudah total 2 mirror cuy. Di situ ada Selena, kita persiapan dulu, siapa tahu ada Brody. Karina lagi, Vale, terus ini santai dulu, nggak, aduh nggak mau blessing dia cuy.
sudah terkumpul, ayo dong pantai satu lagi dong. Aku nggak mau tuh ini presinya malah ke arah asas nih. Berarti ini tinggal masukin pancai langsung roll lagi. Nah kayak gini ada Angela cuy, langsung aja di sini kita lihat dulu jual. Berarti kurang satu cuy, berarti ini bisa menang tapi ya nggak mungkin juga ini. Kayak gini aja cuy, gila cuy, cowok gue di GB kayak gitu, itemnya magic power semua, nggak mungkin menang lah cuy. Kalau di sini kemungkinan besar ada hero harga 5. Soalnya kebiasaan gitu cuy, kalau Facebook kedua itu sudah pasti harga 5 muncul. Nah, ada Brody cuy, jangan diambil cuy. Aduh, mantap sekali dia ngambil sama Alustrot. Brody kena gue dong, langsung aja gue up ke bintang 2 cuy. Sabar dulu aja cuy. Main auto tinggal pencet jual bintang lagi, pencet jual, sudah full maksimal cuy. Di sini apakah kita apero dulu? Tapi menurut aku harus santai dulu cuy, soalnya kita harus ngumpulin ke mirror 7, habis itu kita jual apero. Di sini Brody gue langsung ke bintang 2. Mantap ini sudah. Berarti ini kita tinggal masukin stun, tapi kalau stun jadi kita nggak jadi astro cuy. Tapi nggak apa-apa kayak gini aja, soalnya Brody bintang 2 itu sudah bisa menggendong cuy. Nah, di sini mantap dulu kayak gini. Kita jangan terburu-buru untuk abiru sebelum mirror kita sudah maksimal cuy. Di sini kita lihat dulu damage-nya Brody berapa, apakah Brody mampu melawan. Ritelnya sudah bintang 2 cuy. Tadi lupa gue kasih item malah, aduh. Kalah dong, nggak ada itemnya dong. Aduh. Kalah cuy, nggak ada itemnya cuy. Aduh, gue kena bantai paling melan cuy. Oke, di sini ada rock solid, gue ambil aja. Soalnya darah gue sudah melintir cuy. Nanti malah kebablasan. Oke, ada pancai ini, mudah-mudahan blessing ke arah astro ini. Kalau blessing astro berarti kita bisa apiru ya cuy, walaupun terlalu angel sih. Nah, belum cuy, di sini ada mirror. Kita ambil aja, oke langsung aja gas cuy, kayak gini dulu cuy. Kita jangan abiru dulu aja enggak, pokoknya kita pertahanin dulu sebisa-bisanya cuy. Ini sudah pasti menang sih, soalnya tadi lupa item, ini sudah ada itemnya cuy. Ada Angela, langsung aja kita berburu mirror dulu cuy. Aduh penuh cuy, blessing dong. Kayak mana ini mountain ini, enggak ada blessing ke arah astro lagi kak. Kurang satu loh, nonton. Ada Karina, ini bisa diambil bintang 2. Nah, jual lagi. Aduh, kok lihat Brody gue cuy. Cerot, aduh, ada menang tiba-tiba cuy. Padahal gue tadi lihat cuma satu cerot doang, sudah sekarat semua cuy. Kurang satu, kita dapat mirror lagi. Kita santai nanti kalau di buff itu kita ada mirror, kita ambil aja mirrornya cuy. Itu sudah sangat mantap. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini ada satu mirror. Tapi kita geser dulu yang bawah cuy. Ini bentar dulu cuy. Kita lihat buff dulu. Nanti kalau kita dapat mirror kita gas aja enggak sih guys. Nah, ada langsung aja kita jual cuy. Ada Karina 3 biji nih, mantap sekali. Terus ada Iridil cuy, tapi gue libatin aja karena harganya cukup mahal juga cuy. Ada Akai, nah di sini sudah bintang 2 cuy. Aduh, enggak ada cuy, yang ada malah DHS. Terus di sini ada Winter, kita ambil aja dua kayak gini cuy. Jadi kita tinggal taruh kayak gini aja. Nah, ini sudah cukup cuy, sudah cukup sakit nih cuy. Berarti kalau gitu di sini kita ambil mirror enggak guys, biar cepet cuy. Nah, berarti ini totalnya kalau semua selesai sudah pas ini, sudah pas bintang 3 Brody. Nah, kayak gini cuy, kita main santai aja, blessing enggak
Wah, ada yang nyerah cuy. Oke, kita santai dulu. Kita sabar dulu cuy. Ada cuy blessing enggak? Enggak, ya udah kita jual aja karena enggak mau blessing dia. Oke, di sini kita lawan cuy. Dia hyper siapa itu cuy? Intil cuy. Body gue tuh lihat tuh. Brody glowing, mantap sekali, ditambah lagi dengan DAS auto rata cuy. Walaupun belum nyala Astro tapi sudah sesakit ini cuy. Berarti semua sudah selesai, kita tinggal misi aja cuy. Misinya apa bang? Ya tinggal cari mirror. Nah di sini ada Lunok. Ini sudah jual aja nggak? Setnya nggak guna cuy. Nah ada stack lagi nih. Pas ini ada stack bintang, ada mirror, kita jual stack kayak gini cuy. Sudah dapat 4, berarti kurang berapa cuy? Kurang 3 ya cuy. Nah berarti kurang 2 loh cuy. Kurang 2 lagi, ini harus telaten pokoknya cuy. Kita main santai dulu aja tuh, lihat tuh body glowing tuh, lihat tuh semua terbakar enggak sih guys, cerot. Nah termasuk si Jilong Starpole ke Winter dulu langsung moket dia cuy. Enaknya pakai glowing ke Brody itu kayak gini loh cuy, musuhnya auto kena bakar semua. Oke di sini ada si harga-harga satu, pokoknya kalian ambil aja semua cuy. Nah di sini sudah dapat lagi satu, berarti ini ada Zack, terus Akai lagi sama Karina, langsung aja blessing dong. Jangan blessing yang itu cuy, kita tarinya yang blessing Astro kayak gini. Aduh nggak mau dia cuy, jual aja ada Lunok lagi. Kita tahan dulu cuy, soalnya kita sudah ada Rockslide, berarti kita aman. Di sini kita lihat lawan kita siapa ini, mirror ini cuy. Ini Selena Make ini guys. Ayo dong Brody ulti dong, cerot. Nah terbakar dia cuy, langsung cuy terbakar dia, langsung ulti lagi enggak atau moket lagi satu lagi. Nah kayak gini dong cuy, berarti kita aman di sini cuy. Enak sekali cuy, kita win streak 4 kali cuy. Oke di sini siapa yang keluar? Brody. Dua domino cuy, kita ambil slot aja enggak guys, ambil slot aja, berarti kita bisa ke 6 Astro kayak gini cuy. Enak cuy, kita dapat gratisan slot ini cuy. Ini tinggal 3 lagi musuhnya, ada si Odette kayak gini dulu cuy. Nah, berarti kita tinggal ambilin aja yang harga 2 kayak gini cuy, siapa tahu bisa bintang run kita jual. Nah di sini enak sekali, ada Akai, langsung tadi si Vale. Di sini malah ke arah Vale loh guys, ini blessing stun dong Vaco, blessing stun dong. Aduh nggak mau cuy, susah banget sih nyari blessing sih. Tinggal satu lagi, nah ada Mia, langsung aja gue ambil. Berarti tinggal satu misi lagi cuy, ada ya, ada si Iridil cuy, 1 2 3 4 5. Nah berarti kita tinggal kurang satu lagi untuk cari keenam cuy. Trot, nah mantap sekali Brody gue cuy, keenam Astro sudah sangat damage-nya ngeri cuy. Ayo dong ulti dong Brody-nya tuh. Untung ada Selena cuy, sekali ulti Brody moket dia cuy. Nah kayak gini cuy, aman dia cuy. Di sini kita berhasil menang, tinggal satu misi lagi. Nah di sini ada hero harga satu, kita kumpulin semua aja cuy, langsung aja kita jadikan ke ini enggak guys, blessing dong. Nggak mau lo cuy, kita jualin kayak gitu aja cuy. Nah jual lagi, siapa lagi nih, jual lagi enggak guys. Nah ayo dong, ayo dong keluar lagi dong harga satu dong. Akai cuy, kita all in enggak guys? Blessingnya Astro cuy, mantap ini guys, tapi ini telat, udah dapat slot baru dikasih blessing ini cuy.
kita tinggal dua lagi loh guys. Oke, di sini kita coba dulu ada Akai. Satu lagi guys, nanggung guys. Tapi bentar dulu cuy, kita lihat dulu Brody gue cuy. Strong banget gak sih guys? Nah, mantap sekali. Ini gimana ya cuy? Satu lagi cuy, nanggung cuy. Bentar dulu, bentar dulu, bentar dulu guys. Kita mainin gold dulu aja cuy. Nah, ada si Odette. Misi selesai cuy. Nah, misi selesai. Terima kasih Moon. Akhirnya bro di gue bintang 3 cuy. Kita nggak butuh hero ini, berarti kita jualin aja semua cuy. Nah, kayak gini cuy. Kita kasih kejutan ke musuh nggak guys? Nah, kayak gini dulu cuy. Musuhnya biar terkejut guys. Nah, bro di bintang 3. Apakah musuh kita kuat melawan si pahlawan Brody? Ini yang tersisa tinggal Vale dan Tars cuy. Ini pasti adu hero legend cuy. Gak mungkin kalau Tars berjalan selama ini gak bintang 3 ini cuy. Lihat tuh, gur dia bintang 3 cuy. Oke, di sini kita butuh siapa ya cuy? Ini sudah mantap nih kayak gini, berarti kita tinggal ngaktifin ke ele kayak gini cuy. Nah, ini kurang satu, berarti siapa ya cuy? Tapi bentar dulu cuy, kita coba pertahanin kayak gini dulu aja. Soalnya tenang, masih ada mirror gue cuy, masih ada rock solid gue cuy. Nah, di sini bener kan, musuh Tars kan. Tapi tenang cuy, dia masih agak jauh sedikit kurnya. Kok isi kali cuy, isi kali lo guys. Nah, kayak gini cuy, kita berhasil menang cuy. Oke, Vale kalah lo guys sama Tars guys. Oke, di sini ada kayak gini. Terus ini jual enggak sih guys? Kita cuma ngandalin si Brody doang cuy. Soalnya yang bintang 3 cuma Brody ini. Di sini ada Lunok Blessing enggak mau, ya udah. Tenang gitu loh guys, kita jual kayak gini aja. Nah, berarti ini sudah jadi 3 ele cuy. Kita kasih ke Lunok aja itemnya buku. Nah, kayak gini cuy. Jangan dikasih item 3 cuy, nanti malah astronya ke arah Lunok, malah bisa-bisa gue kalah cuy. Nah, ini sudah mantep nih kayaknya nih. Oke, kita lawan yang aslinya cuy. Ogur, ternyata ogurnya dipindah ke sini cuy. Ayo dong. Aduh, tenang cuy. Ada Winter cuy, langsung ulti terot. Nah, wih, yang bawa kalah sama mirror gue cuy. Sudah pasti apa? Sudah pasti. Wih, belum cuy, tinggal 3 lagi. Tenang cuy, tenang cuy. Harus tenang dulu guys. Walaupun gue kalah tapi ada rock solid cuy. Nah, ada cow, kita ambil aja cownya. Ada kaca blessing. Langsung siapa lagi nih? Ada irritel cuy. Nanggung guys, nanggung irritel gue lo guys. Aduh, montun ini emang. Emang montun ini guys. Guys, tinggal satu lagi irritel dong. Susah kali cuy. Gornya masih utuh di situ, tidak dipindahin, berarti kita tinggal pindahin Brody kayak gini aja cuy. Nah, ulti apa gornya, ulti apa, meleset dong deh. Wih, trot. Nah, mantap sekali, langsung sekali kepet lagi, jomplang dia cuy. Trot. Oke, sudah pasti win kalau gini cuy. Nggak mungkin dia bisa ngalin si Brody Astro kayak gini sekali kepret. Sudah moket dia cuy. Nah, di sini kita menang cuy. Berkutut gue langsung nomor 1 cuy. Enak kali sih pakai ini cuy. Oke, terima kasih, kontennya cukup di sini dulu, dan sebelumnya jangan lupa diklik like, comment dan subscribe cuy, dan selamat jumpa lagi di channel gue selanjutnya cuy. Bye bye.